Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku. Berjumpa lagi di channelnya Day Auto Indonesia, yaitu channel yang membahas tentang penjualan mobil bekas. Tapi yang direview, yang ditonjolkan di setiap upload videonya adalah bagian kekurangan dari unit yang saya jual. Nah, sekarang ini saya ada Kia Picanto tipe 1.2 tahun 2010, plat AA Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini videonya cuma sekilas-sekilas saja ya boloku ya, nggak terlalu detail. Karena video ini cuma istilahnya ingin memberitahu bahwa unit ini belum laku terjual gitu kan. Silahkan bolok-bolokku yang ingin membeli hubungin nomor saya yang ada di deskripsi. Jadi video ini cuma beberapa menit saja. Dalam satu video ini ada sekitar 4 atau 5 unit yang saya videokan gitu. Jadi nggak terlalu detail. Kalau ingin lebih detailnya, nanti silahkan klik link yang ada di deskripsi. Itu yang lengkap sekali. Jadi satu video itu sekitar 10 menitan cuma satu unit mereviewnya. Nah, ini cuma sekilas-sekilas saja kondisinya seperti ini. Tentu kalau kondisinya sangatlah minyir-minyir ya. Kondisinya dari eksterior, interior, dan ruang mesin siap dibuat keluar kota. Nah, kondisinya seperti ini, kamu amati sendiri ya. Video sekilas-sekilasnya. Jadi nggak terlalu sangat detail banget gitu. Nah, ini bagian pintu depan sebelah kiri. Nah, kondisinya gitu. Meskipun nggak sedetail seperti saya mereview sebelum-sebelumnya, insya Allah video ini cukup lah. Nah, ini ada unit yang kedua, yaitu dari Nissan Max QS tipe 1.2 2013, plat Adi Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, ini juga sudah saya review sebelumnya juga, sedetail juga. Nah, ini kondisinya, nat-natnya kalau dilihat dari eksteriornya masih presisi semuanya boloku ya. Ini tak lihatkan sekilas saja bagian interiornya. Sudah airbag ya boloku ini. Sudah double din. Kalau unit Nissan itu memang terkenal dengan suspensinya enak banget boloku. Meskipun dia itu unitnya mobil kecil pun enak banget memang suspensinya itu. Nah, ini kondisi dari interiornya baris kedua. Nah, ini bagian audionya. Oke, kita lanjut ke baris bagasinya. Kita buka. Ya, kalau bagasinya itu dimuatin koper yang agak kecil, 2 atau 3 masih muat lah boloku. Nggak terlalu sempit-sempit banget kok bagasinya itu. Hampir sama dengan Honda Jazz kayaknya ini bagasinya. Coba yang mempunyai Nissan Max sama Honda Jazz silahkan komen. Untuk bagasinya itu lebih luas mana, Honda Jazz atau Nissan Max? Nah, ini kamu amati, silahkan di DP ya. Kalau bolak-balikku ingin lebih lanjut unitnya seperti apa, nah kamu cek di link deskripsinya. Nah, sekarang itu lagi musim penghujan boloku ya. Jadi setiap upload mau nge-shoot itu hujan terus ini. Nah, ini sekarang ada Daihatsu Sigra tipe X tahun 2021, plat AA Purworejo, Jawa Tengah. Ini kondisinya wis minyir-minyir ini. Padahal tahun 2021-nya aja belum habis kan, unitnya sudah dijual gitu. Daripada kamu nanti beli unit dari dealer, harganya tentu lebih mahal daripada unit yang sudah terpakai mobil bekas seperti ini. Kalau saya sih lebih menyarankan membeli mobil bekas seperti ini boloku. Karena apa? Harganya itu 2-30% itu jauh lebih murah dibanding mobil yang dari dealer langsung gitu loh. Ya, ini aja bagian apa itu speedometernya itu masih di bawah 10.000 loh boloku. Mending kalau saya lebih belum membeli unit seperti ini, nanti masih ada uang sisa, masih buat bisa jalan-jalan atau ditabung lagi gitu. Kalau menurut saya sih, kalau bolo-boloku ingin membeli dari dealer langsung ya nggak apa-apa.
Nah, bagi boboloku yang belum subscribe ya, yang sudah subscribe, alhamdulillah, saya doakan semoga dimurahkan rezekinya ya, disehatkan lahir dan batinnya sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Auto Indonesia. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, comment, and share. Dan semoga yang meng-share menjadi amal ibadah bagi boboloku semuanya. Karena ketika saya mereview kan, berjualan itu kan secara tidak langsung mengajarkan bolo-boloku seperti apa caranya untuk membeli mobil bekas biar tidak kena apa itu tipu atau terkena termakan omongan dari si penjual itu gitu, yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ini kondisi interiornya, wis kondisinya minyir-minyir boloku, sudah airbag ya boloku, ada dua, bagian pengemudi dan bagian depan sebelah kiri pengemudi. Nah, ini kondisinya, nat-natnya masih lurus semuanya tuh. Lampu-lampunya juga. Nah, ini unit yang keempat ya. Unit keempat. Daihatsu. Ini Toyota aja dulu. Toyota Calya tipe E tahun 2019, plat AB Kulon Progo, Jawa Tengah dulu. Ini yang Calya ini, yang putih ini. Ini kondisinya yuis minyir-minyir bolong masian. Silahkan kamu DP bologu. Kondisinya sudah electric mirror bologu ya, sudah airbag. Tentunya AC-nya juga sudah double blower juga. Nah, kondisinya kita lihat baris nomor 2. Jadi kalau kamu mengeklik yang link di deskripsi itu bologu itu lengkap, dari ruang mesin dan kondisi mesin seperti apa itu saya review semuanya. Kalau ini cuma sekilas-sekilas saja. Manual ibu logo ini unitnya, kalianya. Nah, kita lanjut ke bagian dari bagasi belakang ya. Kalau bagasi belakang kalia ya lumayan luas lah. Kalau untuk koper ya mungkin 2 koper sedang itu muat lah. Nah, kita lanjut ke bagian dari pintu sebelah kiri, baris nomor 2. Nah, kamu amati, walaupun ini cuma sekilas-sekilas saja ya, kondisinya ya kamu bisa tahu lah kondisinya itu seperti apa. Nah, kondisinya wis minyir-minyir. Oh, sudah ada airbagnya, pengamannya ya. Kondisinya kamu amati bagian nat-nat pintunya itu ya, masih pres-presan pabrik semuanya, kap mesinnya juga gitu. Kita lanjut ke unit terakhir, ini ada Daihatsu Sigra tipe D tahun 2019, plat AD Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, kamu amati sedetail mungkin ya. Yang kemarin yang WA saya atau messenger saya atau DM atau apa yang menanyakan, mas ada Sigra yang di bawah harga 100an, nah ini unitnya Sigra tipe D tahun 2019. Silahkan kamu japri saya ya, nomor yang ada di deskripsi. Nah, kamu amati nat pintunya dan karet-karetnya. Nah, ini belum double blower ya bolaku. Kondisinya audionya itu manual. Nah, ini baris nomor 2. Kalau untuk keempat pintu semuanya sudah menggunakan power window. Tapi belum double blower, itu aja. Nah, kita lanjut ke bagian ruang bagasinya. Nah, ini ruang bagasinya ya. Ini kursinya lagi dilipat ke depan nih bolaku ya. Nat-natnya, karet-karetnya, kamu amati semuanya. Nah, ini bagian nat pintu, karet-karetnya. Nah, ya kan? Masih bersih semuanya. Siap dibuat keluar kota. Nah, ini kamu amati ya. Oke, bolo-boloku, ini videonya sudah mau di penghujung video ya.
Yang belum subscribe, saya mohon segera di subscribe ya, sehingga secara tidak langsung video ini terbantu dengan bolok-bolokku ya. Aku tanpa bolok-bolokku ya tidak bisa berkembang channel ini. Silahkan di subscribe, like, comment, and share. Oke bolokku, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam minyir-minyir.